Bila Israel datang memanggil, sekuncur tubuh akan menggigil. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, baik lagi di Cucu Paper bersama aku, Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapa pun yang menonton video ini, saran harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semuanya sudah menonton dan mengklik video-video aku, tentunya sudah mensupport aku sampai sejauh ini gitu. Ya buat teman-teman semuanya, seiman, seakidah, dan seagama, ya walaupun kita berbeda, kita tetap sama, sama-sama memijak bumi yang sama, sama-sama menjunjung langit yang sama. Dan aku mau ucapkan kepada teman-teman semuanya, selamat merayakan hari Natal ya bagi yang merayakan, dan selamat tahun baru bagi kita semuanya. So guys, jadi di video kali ini ya tentunya seperti video-video sebelumnya, yaitu video-video reaction kita tentunya. Jadi ini adalah salah satu permintaan teman kita. Jadi kemarin aku ada upload tentang lagu patriotik negara Malaysia. Bahkan banyak sekali respon, bahkan juga banyak sekali untuk meminta aku react video-video lagu-lagu patriotik dari negara Malaysia gitu ya. Jadi salah satunya kita ambil yaitu dari teman yang ini. Nah, jadi dia meminta aku untuk react lagu ini dan memberi tanggapan pribadi aku gitu ya. Jadi setelah aku klik linknya yang berjudul Malaysia Prihatin, dan setelah kulihat tanggal 28 Juli 2020 itu diupload gitu ya. So guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya. Jadi aku juga merasa penasaran ya, bagaimana sih lirik yang Malaysia Prihatin gitu ya. Jadi bagi korang semua yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jangan lupa juga follow Instagram Sahlan di sini ya, di sana kita bisa saling mengenali satu sama lain, bisa saling tukar pikiran juga gitu. Jadi seperti biasa kita hitung mundur 3 2 1 mulai. Boom boom. Malaysia Prihatin, Malaysia Prihatin. Artis Ernie Jarki ya, Aka Ernie Jarki. Aka Ernie Jarki ini terkenal ya, terkenal dari dramatisnya ya. Seorang wanita yang mampu menghipnotis ya, menghipnotis beberapa negara gitu ya, termasuknya terkhususnya negara Malaysia gitu, dan bisa berjaya di negara-negara luar juga geng. Aka Ernie Jarki ini adalah seorang wanita, seorang yang wanita sosok yang mempunyai ilmu gitu ya, ilmu yang besar dan solidaritas, tidak sombong dan selalu rendah hati gitu. Oke, kita mau dengar dulu. Oh, aku dengar suara Kak Ernie Jarki rasanya gitu ya. Guys, tunggu sebentar. Jadi bagi kalian ya, mungkin ya tidak asing lagi bagi kita, di mata kita, seorang wanita yang berbakat, mempunyai ilmu, bahkan mempunyai daya tarik dramatis bagi diri dia sendiri gitu. Jika kalau kita mendengarkan suara dia itu agak serasa ya gimana gitu. Ya aku pribadi kalau mendengarkan suara dari Kak Ernie Jarki ini, rasanya jiwa aku tuh gimana gitu ya. Dan dia mampu menghipnotis coy, dengan cara beliau menyampaikan atau membawakan sebuah lagu gitu geng. Kita bisa kalau Indonesia itu tercengadah gitu ya. Kalau negara Malaysia itu bisa gimana ya, kita bisa terdiam gitu loh mendengarkan suara beliau gitu. Oh,
berdiri. Suara Kak Andi jerky, gila. Wuh, padu cuy. Oke. Oke, jadi video sudah selesai, durasi sekitar 4 menit 24 detik ya. Dan ya, aku pribadi menilai kalau aku mendengarkan Kak Enejarki ini membawakan sebuah lagu, terus terang aku menilai dari suara alunan suara beliau ya, cara pengangkatan suara, bahkan sampai ke nada tinggi itu beliau selalu dapat coy. Dan ketika suara nada tinggi itu, aku ngerasa gimana gitu ya, jantung gimana gitu, rasa badan aku gitu loh. So guys, jadi ya ini adalah salah satu lagu baru dari negara Malaysia, atau bagaimana ya, karena ini kali pertama aku dengar Malaysia Prihatin gitu ya, Malaysia Prihatin, karena ini baru kali pertama aku melihat sebuah judul dari lagu patriotik dari negara Malaysia ini lagu baru atau memang sudah lama gitu ya. Jadi menurut aku pribadi, kalau menilai dari lagu ini, mengingatkan aku suasana di era tahun 90-an gitu ya. Masih kanak-kanak, masih budak coy, masih budak kalau orang Malaysia bilang ya. Masih budak-budak coy, masih kecil gitu ya. Ya, terima kasih juga bagi kalian yang sudah meminta aku react tentang lagu-lagu patriotik negara Malaysia gitu. Jadi aku semakin kemari, aku semakin ya, semakin mengenali lagu-lagu patriotik negara Malaysia gitu. So, jadi saya Salah Arga di sini untuk mundurkan diri lebih dan kurang, salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan ya mohon luruskan di dalam komentar. So guys, jadi ya saya Salah Arga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye bye.